guys, welcome to back my YouTube channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel Rahasia Natural. Kali ini aku akan memberikan review tentang Nano Mist Spray seharga Rp30.000. Aku saranin kalian punya barang ini sebab ini tuh punya partikel yang lebih kecil mirip nano spray. Memang agak sedikit berbeda dengan nano spray yang asli, tapi setidaknya dia udah lumayan banget untuk nyepray wajah. Ketimbang kalian pakai spray yang masih semprot begini, ini kan boros banget ya. Kalau disemprot itu partikelnya besar banget nih. Sedangkan nano spray ini dia bener-bener butirannya kecil banget dan itu merata ke seluruh wajah. Langsung aku review aja. Jadi nano spray ini harganya Rp30.000. Belinya di Shopee, nanti nama tokonya aku tuliskan di description box. Aku belinya dari luar negeri dan itu dikirim dari Cina. Bener-bener dikirim dalam kondisi utuh, tidak penyok dan barang berfungsi dengan baik. Kotaknya seperti ini, dia ada gambarnya dan tulisannya Cina, Nano Mist Spray ini aslinya ya. Kemudian dari bagian sini kalian bisa lihat kapasitas. Di sini kapasitas tanknya itu 30 mili. Nah, kalau kalian mau lihat itu isinya seperti ini. Ini nano spray, aku suka banget karena dia itu transparan. Jadi kita bisa lihat kondisi air di dalam nano mist spraynya ini udah habis atau masih banyak. Jadi kita masih bisa mengkira-kiranya. Kemudian di dalamnya juga ada apa ini? Chargernya. Ini adalah charger. Jadi kalau ini habis baterainya itu bisa di charger. Walaupun nggak ada kepala charging, benernya nggak masalah karena ini bisa dicolok di colokan HP. Kemudian ada buku petunjuknya. Jadi ini buku petunjuknya tulisannya Cina, aku nggak ngerti sama sekali. Kita coba cara nyolokinnya ke charging. Nah, berfungsi apa enggak? Jadi waktu barang datang, kalian bisa langsung nyoba bendanya ini dulu. Kalian colok ke lubangnya, ini ada lubang. Lubangnya itu hampir sama dengan HP ya, universal. Jadi kalau warna merah itu artinya dia charger, tapi kalau warna biru artinya dia menyemprotkan. Jadi alat ini berfungsi dengan baik. Oke, kita coba isi pakai spray, spray buatan aja ya, spray yang bisa bikin glowingin muka dan bikin makeup tahan lama. Jadi cara buat spraynya itu udah pernah aku upload di videoku yang sebelumnya, kalian bisa cek aja atau bentar lagi aku praktekin bikin ulangnya. Dan aku bikinnya itu secukupnya untuk kapasitas 30 mili ini ya. Nah, kalau kalian juga nggak mau repot, kalian bisa beli macam kayak Pixi yang udah ada semprotannya ini, tapi kalian pindahin airnya ke dalam tangki ini. Oke, langsung aja kita praktek buat spraynya untuk dimasukin ke dalam tangki dulu. Air mawar, air lemon, dan air mineral. Jadi ketiga bahan ini sama seperti video aku yang sebelumnya, bisa digunain sebagai spray wajah yang bisa bikin kulit kalian terasa fresh, lembab, segar, dan glowing pastinya. Dan yang pastinya juga bisa membuat makeup kalian menjadi tahan lama. Nah, jadi ketiga bahan ini yang akan nantinya kita masukkan ke dalam nano spray ini. Oke, kita langsung buat aja. Siapin wadah kosong dulu. Kita bikinnya dalam skala kecil aja ya guys. Masukin dulu air lemonnya. 1 sendok, 2 sendok, ini sendok kecil ya guys. Aduk hingga merata. Kemudian tambahkan air mineral. Aduk rata. Jadi ini alatnya begini. Cara bukanya itu ada penguncinya di samping sini guys. Kalian bisa lihat ini ada penguncinya. Jadi kalian tinggal putar sedikit. Putar ke samping. Nah, udah kebuka. Nah, jadi dalamnya tuh seperti ini. Ini ada tangki yang di dalamnya tuh tempat semprotnya. Tuh. Aliran. Kemudian ini tangkinya kurang lebih 30 mili. Kemudian penguncinya juga. Oke, nah jadilah nano spray-nya. Wah, itu ya. Nah, jadi semprotnya tuh seperti ini. Kalian bisa kelihat kan? Ya. Dan ini jadi barang favorit aku, bisa dibawa kemana-mana, bener-bener travel friendly guys. Coba kalian lihat. Ini ukurannya cuma segenggam tangan, nih, tuh.
Jadi ini benar-benar segenggam tangan dan ini muat banget di dalam dompet. Kalian bisa lihat, bahkan di tas aku ini muat banget. Ini benar-benar masuk di dalam dompet. Sesimpel itu, dan aku suka banget. Sebelum make up, aku pakai. Setelah make up, aku pakai. Pulang kerja, aku pakai. Istirahat, aku pakai. Setelah cuci muka, aku pakai. Mau tidur, aku pakai. Bahkan setelah pakai krim malam pun, aku tetap pakai barang ini. Dan itu benar-benar ngefek banget di muka aku, yang benar-benar paginya itu langsung glowing. Oke, nggak tumpah sama sekali. Tutupnya rapat banget. Oke guys, jadi kita langsung praktek semprot ke wajah ya. Kalian bisa lihat, ini partikelnya sungguh-sungguh luar biasa. Beneran kayak nano spray yang aslinya harga jutaan itu. Tapi ini worth it banget, mirip. Dan aku suka. Jadi manfaatnya itu bener-bener plus-plus. Artinya double-double. Menghidrasi kulit, melembabkan, menyegarkan wajah, mencerahkan wajah, membuat makeup tahan lama, dan membuat wajah glowing. Langsung aja kita praktekin ya. Kalian bisa lihat caranya. Kalian bisa lihat jarak tempuhnya asap ini kurang lebih segini. Oke, dan ini kalian bisa langsung semprotin ke muka seperti ini. Jadi kalian bisa lakuin semprotnya ini dari jarak yang kalian suka aja. Aku nggak suka terlalu jauh, jadi cukupnya ini. Kalian bisa pakai sesuka kalian, berapa menit kalian ingin. Dia benar-benar menyerap minyak di wajah, jadi bagus wajah pakai ini, bisa jadi glowing. Jadi barangnya sebagus itu. Nah, itu dia guys, review dari Nano Mist Spray seharga Rp30.000. Oke guys, jadi itu aja review kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Dan selamat mencoba, juga selamat membeli. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya dengan tips-tips menarik lainnya. Assalamualaikum.